Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes Pak Gul. Apa lemes? Eh? Kurang ya. Enggak kayak biasanya lho. Tetep ya. Kok iso tetep ya apa? Ya ngono, Bro. Ceritanya di malam aku di suruh, gak disuruh, diajak. Diajak karo sapa? Taman melu nang Surabaya. Melu. Aku diajak Mas Barok neng Gresik. Terus aku juga diajak Mas Dito ke Kediri. Gila, Mas Dito. Bobogi, Mas Dito. Terus saya juga diajak Mas Patah ke Kediri. Dia mau balik bos, makanya Mas Patah yang ke Kediri ternyata. Yang Kediri ya, Mas Patah. Mas Patah di Surabaya, Pak. Surabaya? Iya. Mana Surabaya? Ngapain nih Surabaya? Diko, dia kan pulang kampung. Putih. Belajarnya omae Kediri. Loh. Masa tau mayake? Mayake Mas Tan. Surabaya dulu baru ke Kediri. Ono. Ya ono terus aku nek mau terus ngejak kowe. Bim, pantere ketutup karo mobil anu, iki saya sepedane cepet aku karo nang gone sapa iki kancaku. Makane engko tak gandol papat dadi ini motor siji. Aku ngarep Mas Barok tengah, Mas Decoy terus Mas Patah ngurus dhewe iki papa. Kaya umum ngono. Nek dino wong motor gaenan Jepang kok. Disenggo gaenan pandi ya. Lho Mas Patah mana Mas Patah? Iki mangkel nggo sepeda motor lho. Iya. Enggak kaya iki. Apa iki? Sepeda. Sepeda iki ya Pak Di. Oh. Gawanmu apa toh? Gawanmu apa toh? Lho akeh. Akeh piro toh? Apa mobil mbak iki lho. Cangkleke. Radiator rentek. Piye iki? Ora usah, ora usah nyapa to. Anggo kuwi menak. Anggo. Motor kuwi bajar kok. Yo bobotmu piro? Bobotmu piro? Bobotmu piro? Wis to aja kuwatir. Kan dua. Tenang ae karo aku. Bandrek papat lho, Pak Dik. Ya ora lah, Mas. Wih, kowe iso kok. Ora, iki kedua, Mas, mantere dua. Oh, bertiga, kalian berdua. Dia gak ngerti bahasa basiku. Waduh. Oh, iya, iya. Wong kok. Gak apa-apa juga. Ini aku, Pak Di, Fata. Kalian berdua. Enggak. Kok iso sama bareng-bareng. Enggak. Ono lur critane Mas Barok, Mas Dito mau pulang mudik. Mudik. Kangen katanya karo bapak ibu ini. Yo yo lah arep riyo kok. Apa kangen iki kudu riyo? Yo gak. Aku takok. Lho, la yo kudu takok. Lha iki takok, aku terus aku sing jawab piye jajal. Piye ta, Dik? Kowe kangen arep ibumu? Biasae. Malah iki malah biasae. Iki anak duraka iki. Anak duraka, kalau duraka itu kayak biasa ya. Biasa yang ngono. Karena komunikasi itu, lancar. Bukan, itu juga. Begitu nih maksud Pak. Itu Pak. Dulu. Angel pokoknya. Ya intinya apa ya sudah tradisi bahwa setiap Idul Fitri mesti keluarga itu kumpul ngono to. Momentum. Kita ria pedot ini tak kita suwi nih. Ya pedot selang wis ya. Eh saya tak pedot selang. Pedot selang. Oh aduh, iya. Oh gak lah menyuting kok terlalu dokat ini bi hasil gambar bi. Duh, ini harus bimas rela. Gak eru, gak eru, gak eru, nol kembali mo, gak eru. Ganti HP Pak Di, ganti HP Pak Di. Iya, ganti HP iki, iki. Tunggu Dewi. Gak. Nyusul, wong-wonge duwe rekomendasi malah anu. Tapi aku gak. Gak seneng ini ki. Maksudnya gak ios anu apa ke Samsung sing kameranya api wong istilahnya Samsul ini juga kamera tetep anu notifikasinya tuh gimana enggak tapi wong gak seneng wong istilahnya Samsul tapi Samsul TikTok YouTube Facebook TikTok siapa sih marege TikTok woi woi siapa sih marege TikTok mas Patah, ya tau wes angel ngono Pak. Iya, lu bos ngopi pola. Enggak lah, itu tahu kui. Berapa menit? Enggak apa-apa, 15 detik aman. 15 detik. Mirip karo nge-vlog, cuy. Short. Short mirip short, tapi apa Mas Teh dominan ae aja
Nek YouTube kan keseharian. Iku sih jemput paling. Tapi nek pengen sindel akeh kayak FYP kuwi monoton maksudnya cara kata-kata terus ngono. Aku gak kata-kata aku. Ya apa maksudnya cara kuwi terus ngono lho. Nek kok nyeblok. Bongko ada. Bongko ta jare. Bongko, bongko. Ya mungkin aku arep dhewe video sing kotak-kotak to, kotak. Lima setengah aja suwi-suwi. Nggak, nanti kita ke stasiun apa terminal? Stasiun. Oh, naik kereta. Katanya Mas. Mas Eja naik bis. Naik bis aku. Aku naik kereta. Kenapa? Kita kan bisa turun di pas Mas Simpang Lima. Terus Mas Fatah numpak? Kereta. Duh. Bareng. Kenapa ini kok numpak bis dhewe? Mulai nandi? Iya suka naik bis. Apa iki sing bali tololet. Wah. Wis. Woi, ana Bos. Ana Bos. Mau mendaki di mana, Bos? Mendaki di mana? Turis Belanda. This is Miss Didik. My name is Didik Nuriawan. Kita berangkat jam 9.00. Walah kan tepat Pol. Enggak bagus. Jamnya jelek kalau berangkat jam sekarang. Karena enggak 9.00. Enggak cantik. Oh, nomor cantik. Iya. Turis itu. Rambutnya Mas Fatah emang masih ireng toh? Iya. Kalau lagi ireng. Iya di gundul tapi kan biasanya enak sing warnane anu. Kok aku. Cep, ape lek Kediri ya. Disinggung. Mudik Mas, ya mudik. Aku kan kok terus ki nang omah. Lah kotor ku wis iku ning laundry. Ning laundry. Iya, kan gak laundry kan. Ambil kotor ku nak ngisor. Terus lambinnya siapa ini? Ini lambinnya siapa Mas? Ini Samsung. Pemintaannya kotor ya. Pantesan. Angil, wis. Ini tasnya mubarak yang kemarin seperti itu. Jadi gue ini coklat. Ijo nak ngisar kak Rato. Mbak Gowo, gue nungguin dia. Sepil barang anu, bawaanmu. Sepil bawaan. Ini salon ini, salon dorok ini. Ini helm Mas Deca kan mau ke diri. Ah, belum aja, dia mau ke diri. Ini oleh-oleh tadi. Oleh-oleh. Kita, kan doamu kita. Iki. Iya. Kakak. Kirang dino ya Mas Deca. Sepatuan lah. Seminggu. Sepatuan aku. Tapi kan gak ada masker. Mas Patah yuk seminggu. Aku kondisional. Wong engko kangen karo iki karepmu. Dua hari ya wis. Gabut mesti ning omah. Wis itu srene tak iki. Kaopo? Pengen jemput Riko ya. Itu tanggal 13. Sesuai to. Yo gak no 5. 3 hari no. Dari sekarang. Kan lebarannya tanggal 10, tanggal 13 ini. Sampai mudik gak Pak Dik? Ah, mudik nanti. Saya ke Kenarjo. Oh, Kenarjo. Loh, Kenarjo ke Kenarjo. Tapi katanya anu jauh. Maksudnya? Tapi enggak pengen anu ke rumah Mas Ricai. Pengin. Mana? Ke Mas Ricai. Di mana ke rumah Mas Ricai? Ciledug. Saktin. Ngawur Ciledug. Durensawit. Iya, main banyak baca. Banyak baca. Tapi Mas Ricai pas di sana. Ya di sana lah. Lebaran. Ayo lebaran kita ke rumah ngawur masa naik kereta lebaran. Wong Mas Decai lebaran ya ora reng kono. Macet.
Bukan, kan pertanyaan tadi kamu enggak kepengin ke rumah Mas Deso. Tadi malam juga kamu enggak kepengin rumahnya Mas Barok. Saya kepengin semuanya. Tapi enggak itu juga. Nah, tapi enggak hari ini. Mungkin lain waktu enggak lebaran. Makanya hari-hari. Kalau gitu anu pas masih di sini sampai ke sana. Iya ta. Ki sisteme anu iki. Wes iki berhubung sudah jam 9.00. Oke. Okay. Oh, udah lewat kita tembusin ke 9.30 aja. Karena biar cantik. Iya, biar cantik. Lama di sana. Heeh. Berapa menit, Bim? 11. Oke. Okay. 11. Kurang-kurang, Bim. Kurang. Santai-santai. Kangil. Ngopi-ngopi sih. Ngopi sih. Kosa ngopi, Bim. Enggak apa-apa kalau musafir kok. Musafir. Kilo hanya yang berkuda di padang mahsyar, padang pasir. Itu pun perjalanan kuda kan zaman dulu. Enggak tahu era ini. Enggak tahu era. Ini anak milenial. Enggak tahu era. Ini anak milenial. Coba apa, Kak? Coba apa iki, Kak? Lah iku kuda. Hah? Naik. Kau iso, terus gak ketik ceritanya turun, harus naik sepeda motor. Biar tahu rasanya. Mukai. Kendani Pak Ti. Tanya apa? Apa? Biar carane. Loh kok biar carane kamu? Tinggal naik. Duh, wes tak gonceng. Weng, wes. Lah kan tinggal lah. Kan saya di depan. Oh, saya dunia digoncengin. Mas Batak, buriku. Mas Barok tengah. Mas Dito paling belakang. Bima. Bima biar di sini. Terus siapa sih gak mulai sepeda ya? Iya. Gak paham. Gak jauh. 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 Lo kok aku? Jadi gini, ini kamu. Kamu depan. Depan. Situ. Terus Pak Didi. Terus aku Barok. Ya empat. Aku tak lungguhnya nih. Iya. Kan kamu bawa helm dari depan. Gak apa-apa. Karena di foto kamu langsung gitu. Kamu bisa lihat itu mantar ada berapa? 3. Nah, yang satu naik mantar itu. Pak Per. Pak Per. Enggak boleh sok lu, kok dicangklong terus. Lah ya pundake iki lho, Jan. Terus iki kayak mau naruh backpacker deh. Kawai Jan. Backpack ini. Bukan yang anu, apa namanya carrier. Kak, mudik ini outfitnya sudah seperti turis. Kenapa sandalnya solo? Oh, suka produk lokal. Oh, suka produk lokal. Produk lokal. Sandalku ini di sepatuku ini di Eropa. Ben. Ya toh, wes ben gak persiapan. Yang sing liyane lho, guys, sepatu, Bos. Oh, sandalku iki aku tak nggae kuwi. Terus nyapa toh kok iso-iso. Ya aku lek bingung. Sepatu aku. Apa? Sumuk. Kok iso sumuk? Kok kayak Mas Gemyo. Ya, Bos. Sikile sumuk dicomplong pas syuting. Siap. Sudah closing. Bener. Wis berapa menit itu? Berapa menit? Sudah 13.45. 13 menit 15. Wis toh. Ini sudah hampir 4. Sik 15, minimal 15. Lah bilas dong ngomong wis dong. Nah. Berarti terminal ya. Kok terminal stasiun. Stasiun Caruban mana Mas Pak Di? Cedak tanganku. Wes toh. Aduh doi. Lek nggon Caruban sampean eroh ya. Masak Madiun iki lho. Rong cuyu tak liwati kok. Ya jan. Awas iki lek nyasar ya. Lewati. Tak liwati, pokoknya jalan-jalan tikus. Iki aku paham, makanya sampean iki menggure tinggal meneng tok ngene menikmati. Kalau telah-toleh. Yo telah-toleh, ndelok kanan kiri. Tapi Pak Di akan merasa kehilangan enggak kalau ditinggal anak barep. Ya ini kan gak, anakmu. Enggak merasa kehilangan. Kok nanti kembali lagi. Kembali lagi toh. Kalau wis iso balerin nenek. Kalau dia risen itu agak jelas. Baru merasa kehilangan. Baik, langsung notaku grogak nih. Kan masih kelek pelot.
Wesuna ya, budal selawan. Sedang ayo. Selawan to. Nulur, iki ceritanya aku meh ngantar teman-teman, Mas Barok, Mas Fata juga Mas Dicoy mau mudik pulang kampung katanya Mas Fata macet, ini. Pak, macet sing urusane macet engko diurus engko, macet ki. Diurus engko. Katanya yo, katanya. Mulai macet sampean iso mabas. Ora iso ginyo. Tak terabas, tetep tak terabas. Kalau ini jalan cuyu ya Pak Dik ya? Iya, tak boleh ini jalan tikus nanti. Wis ngono pokoknya doakan mereka-mereka itu selamat sampai tujuan. Tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Ngono terus ketemu dari ketemu dengan keluarga. Ngono. Ngono lur pokoke salam asoy, salam sepak selas iki Pak Dik. Kan sampean keluargaku. Yo. Wis. Kasih kita mudik. Wis ki pokoke gak jelas loh. Wis lur pokoke doa terbaik untuk panjenengan. Muga-muga kabeh utuh sehat. Wis ngono ae ketemu dengan keluarga bersalam-salaman. Apa iki? Wis ngono ae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.